Sebelum kita mulai melakukan penindakan kolonia kawan-kawan, udah tentunya kita harus memperkuat skip kita dulu untuk menjaga koloni kita dari serangan-serangan hama seperti semut. Jadi ini propolis yang sudah saya proses dan kelekatannya itu sudah terjamin ya kawan-kawan, dan tidak mudah kita kering. Di bagian tepi kita bikin seperti ini. Singgasana saya itu tidak. Oke, ada ikan juga ini di kolam kawan-kawan. Kalau mau makan lauk ikan tinggal mancing aja, mantap ya. Kita tinggalkan dulu sedikit ya kawan-kawan, ada kuman-kumannya di dalam ini. Ini cara miskin ya kawan-kawan, cara orang kere ini belum bisa beli alat-alat yang canggih kayak senior-senior yang di luar sana. Cukup sudah mati dia.
oh bahaya, tapi ini kita tunggu dulu. Langsung nyala dia nih sekarang. Kita kasih air sedikit aja kan Pak, untuk menjaga goreng ini baunya sedap. Ini kita pakai untuk menghilangkan bau kimia yang ada di peripheral yang ada. Oh, ekstrim nih kawan. Ini getah ya. Getah kampung itu terkenal ya, Pak. Wow, banyak sekali. Banyak telur, 20 banyak telur. Kita ambilkan dulu, kita polis kecil. Wah, madu ya, rasanya gula banget.
telur mudanya di bawah dia nih. Nah, kita angkat nih telur muda yang di bawah nih kawan-kawan. Tapi ini sedikit susah. Ini telur muda tuanya di sini ada. Abunya banyak sekali di bawah. Yang ini kita tutup ya kawan-kawan. Kabur.